Merry Wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Selalu semangat ya. Iya dong. Ini ada Ustazah Muna dan Ustazah Ina. Hari ini kita mau main apa ya, Us ya? Hari ini kita mau bermain sains perahu bertenaga sabun. Tapi sebelum main, Ustazah Ina mau menyampaikan doa dan bahannya terlebih dahulu. Ustazah Nia akan menyampaikan alat dan bahannya. Ada air, ada nampan, ada sabun cair, ada kardus, dan ada gunting. Sekarang kita coba cara pembuatannya ya teman-teman. Hari ini Ustazah Ina dan Ustazah Fat mau bermain perahu bertenaga sabun. Penasaran kan teman-teman? Langsung ya. Pertama, tuangkan air ke dalam nampan. Selanjutnya, kita mau menggunting apa ini teman-teman? Apa ya? Ini adalah kardus bekas. Teman-teman punya kan kardus bekas di rumah? Tahu, ini adalah bentuk segitiga. Kita mau coba letakkan bentuk segitiga ini di atas nampan. Kemudian Ustazah Fat akan mencoba mengambil sabun-sabun. Kemudian akan mencoba apa yang akan terjadi ya teman-teman. Apakah perahunya akan bergerak? Ustazah Indah mau mencoba pakai bentuk apa ini ya? Itu adalah bentuk persegi. Coba Us, kita letakkan perseginya di atas air. Terus pakai sabun. Apa yang akan terjadi ya teman-teman? Apakah bisa jalan lagi perahunya? Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, berhasil lagi Us. Bagaimana teman-teman? Menyenangkan bukan permainannya? Pastinya menyenangkan ya Us. Iya dong. Tapi teman-teman bisa belajar di rumah bersama ayah dan juga bunda. Iya dari kami. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.